Tauhid Metafisik Channel. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya, para pecinta benda spirituality? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ada di outdoor ya. Ini kita di kolam ikan, akan mereviewkan dan menawarkan kepada teman-teman, yaitu fosil galih kelor kristal yang memiliki simbol menakjubkan yaitu pusar bumi ya. Sambil kita angkat di pagi hari ini ya. Dan tentunya item yang begitu langka yang judulnya adalah jenis kelor paling langka dan paling susah ditemukan, fosil galih kelor kristal pusar bumi. Nah, ini kita reviewkan di atas kolam beserta suara gemerincik air ya. Dan di sini banyak gurame. Tuh, ada gurame albino, ada yang jenis hitam ya. Ini albino padang ya. Dan itu ada kura-kura tadi. Supaya kita punya tampilan berbeda ya di pagi hari sekitar jam 7. Sambil kita ingatkan penjelasan kepada teman-teman, dan ini item-item yang begitu susah ditemukan karena kristal ya. Ya, ini kristal dengan urat-urat alaminya. Ini fosil galih kelor kristal pusar bumi jenis langka. Sambil kita angkat satu persatu ya. Anda bisa screenshot atau Anda bisa tentunya hubungi WhatsApp admin untuk lihat fotonya ya. Nah, ini urat pusar buminya dengan jenis kristal yang nanti kita akan senter ya. Nah, ringnya juga bagus-bagus ya, belakangnya juga bagus-bagus. Nah, sambil kita jelaskan kepada teman-teman ya, para botani atau pakar ahli pohon dan tumbuhan mengenalnya dengan nama Moringa oleifera, yang merupakan nama ilmiah dari pohon kelor ya. Nah, ini sebutannya Moringa oleifera, ini yang kristal jenis terlangka. Jangan sampai kehabisan ya, sambil kita angkat. Dan nanti kita akan coba pakai ya. Dan ini jenisnya berbagai bentuk macam-macam ya. Nah, ini dengan ring ukir-ukir terbaik. Dan tentunya tidak lupa kita senterkan kepada teman-teman. Fisiknya bagus-bagus. Nah, pohon kelor ini sudah diteliti oleh lebih dari 64 universitas di dunia, yang memiliki senyawa yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dengan kandungan antara lain vitamin C kelor setara 7 buah jeruk ya, vitamin A kelor 10 kali lebih banyak dari wortel, kalsium ekuivalen kelor 17 kali lipat lebih banyak dibanding susu, potasium kelor 15 kali lebih banyak dibanding pisang, protein kelor 4 kali lebih banyak dari telur, dan zat besi kelor 25 kali lebih banyak dari bayam. Nah, itu untuk hidupnya saja memiliki fungsi yang luar biasa, bahkan diteliti oleh 64 universitas di dunia ya. Apalagi secara metafisika, ketika dia sudah menjadi fosil kristal, ketika dia kristal seperti ini umurnya jauh lebih tua ya dibandingkan kelor jenis hitam yang biasanya kita tawarkan kepada teman-teman. Nah, tentunya maharnya berbeda untuk yang kristal dan pusar bumi ini ya. Nah, ini yang nomor 3, Anda bisa lihat urat-uratnya, gradasinya kelihatan ya. Ringnya juga enak-enak, simple-simple, mewah-mewah. Di Eropa dikenal dengan sebutan Miracle Trees ya, atau pohon ajaib yang mampu mengobati lebih dari 300 penyakit dari akar hingga daun. Tuh, kelor itu luar biasa. Banyak orang Eropa dan di Indonesia menjadikannya suplemen kesehatan, sabun kecantikan, sabun mandi, bahan lulur badan ya, teh, campuran makanan sehat, dan lain-lain. Seperti yang Anda lihat di gambar
kiri dan kanan ya. Nah, ini tuh. Ini yang nomor 3 yang jenisnya simple ringnya dan pusar buminya sangat indah. Ini item-item langka ya yang paling susah ditemukan jenis fosil gali kelor. Yang selanjutnya yang keempat nih. Yang keempat nih tuh Anda bisa lihat gradasinya ya, karena dia kristal memang seperti ini dan sangat-sangat indah tuh. Ini ringnya adalah owl atau burung hantu, tebal banget ya, leher tembaga, ukirnya 2 dimensi itu. Bagus-bagus. Jadi jangan sampai kehabisan. Nah, dalam budaya Jawa dan hampir seluruh budaya provinsi di Indonesia, daun dan batang pohon kelor diyakini mampu melunturkan ilmu hitam seseorang, mengusir jin, mengusir leak atau siluman, secara perlahan mampu meleburkan sihir atau santet, dan diyakini sebagai pohon yang melindungi rumah dari serangan jahat makhluk halus. Nah, itu sudah diyakini turun-menurun ya oleh sesepuh Jawa ya, adat budaya, karena kelor ini disebut mampu meleburkan ilmu hitam, mengusir leak atau ilmu hitam. Nah, ini luar biasa ya. Nih, jadi outdoor dengan cahaya matahari. Ini yang nomor 4 ambil kita angkat. Nah, bagaimana sih proses untuk dia menjadi fosil ini? Kita ingatkan kepada teman-teman ya. Proses terjadinya kayu menjadi fosil ini dari situs Wikipedia ya, yaitu bernama petrified wood. Berasal dari bahasa Yunani petro yang berarti karang atau batu, wood dalam bahasa Inggris yang berarti kayu. Secara harfiah memiliki makna kayu yang berubah menjadi batu sehingga disebut fosil. Nah, karena dia terpendam selama jutaan tahun ya, jadi kayu kelor itu saking tertutup mineral tanah selama waktu yang begitu lama, dia menjadi fosil ya. Makanya hasil labnya biasanya petrified wood ya. Nah, ini yang selanjutnya nih. Dia bagus juga ya, tinggal Anda screenshot ataukah Anda hubungi WhatsApp Permi nanti dikotokan. Nah, ini gradasi-gradasi pusar buminya dengan urat naturalnya. Dan ini kristal-kristal ya. Nah, proses terjadinya yaitu kayu yang tertimbun tanah selama ratusan juta tahun, seluruh materi organiknya telah tergantikan dengan mineral-mineral perut bumi ya. Mineral dominannya adalah mineral silikat seperti kuarts atau kuarsa, sehingga struktur asli kayunya tetap dipertahankan dan proses pembatuan tersebut terjadi di bawah tanah ya. Nah, itu untuk penjelasan secara ilmiah dari kayu menjadi fosil. Sambil kita angkat ya. Nah, bagaimana cara tahu dia fosil gali kelor asli atau palsu ya? Nah, cara tahu keaslian fosil gali kelor yaitu dengan menebang pohon kelor yang berusia di atas 100 tahun dan membandingkannya dengan bentuk fosilnya, maka tidak ada bedanya. Perbedaannya hanya yang satu masih kayu dan yang satu sudah jadi fosil. Nah, itu sering saya jelaskan untuk Anda lihat hasil screenshotnya ya. Nah, ini bentuk yang selanjutnya, ringnya bagus-bagus ya. Urat alaminya seperti ini, begitu menakjubkan. Ini fosil gali kelor kristal dan belakangnya juga bagus-bagus tuh. Fisik bagus-bagus, ring bagus-bagus, yang paling langka di fosil gali kelor ini ya. Tuh, ringnya juga luar biasa indah. Dan ini yang nomor 6 ya, sambil kita angkat yang selanjutnya. Nah, tentunya banyak yang memalsukan ya fosil gali kelor ini dengan jenis fosil kayu lain, antara lain ya fosil jati hitam, fosil jati merah, fosil kelapa, fosil kayu ulin, dan lain-lain. Banyak yang memalsukan ya, karena yang asli ini sangat langka, yang saya bilang tadi kepada teman-teman, kalau ingin lihat bentuk yang aslinya, Anda harus pernah menebang pohonnya ya. Tuh, urat gradasi kelornya, pusar buminya menakjubkan. Nah, ini yang selanjutnya, ringnya juga sangat-sangat bagus ya, ukir. Jenis ring terbaru, tebal-tebal, anti karat. Nah, ini yang nomor 7. Tuh, urat pusar buminya sangat jelas, karena kristal ya. Nah, seperti ini. Saking fungsi dan tuah tentunya energinya juga, baik dari ketika masih hidup dan setelah menjadi fosil, sangat luar biasa. Banyak yang memalsukan fosil gali kelor ini ya. Nah, ini yang selanjutnya. Ini urat alaminya ya. Ini urat alaminya, ada yang tebal, ada yang tipis urat alaminya tuh. Dan ini model jenis yang simple ringnya. Mantep banget ya. Nih, fosil gali kelor kristal, belakangnya juga bagus-bagus ya. Nih, yang tentunya kita akan jelaskan fungsi ilmiah dari fosil gali kelor, dari kandungan mineral ya.
kepada teman-teman. Nah, sambil kita angkat. Yang pertama, fungsinya dari kandungan mineralnya terapi melancarkan peredaran darah. Yang kedua adalah terapi menguatkan sel darah putih. Yang ketiga, terapi sedot racun ataukah detoksifikasi dalam tubuh ya. Yang keempat, terapi melancarkan pencernaan. Dan yang kelima, terapi merangsang saraf kepala untuk mood positif jauh lebih baik. Nah, ini yang selanjutnya nih, nomor 9. Tentunya karena dia mengandung mineral-mineral berbumi, ketika dipakai menyentuh dengan jari kita, itu merangsang saraf sehingga kita jauh lebih sehat ya. Nah, ini tuh uratnya sangat-sangat mantap. Nah, kalau saya lebih dekatkan ya, tuh. Nanti kita akan coba pakai juga ya. Dan ini yang nomor 10 ya, yang terakhir. Nah, begini, ini bentuk cakar. Nih, ya. Urat pusar buminya juga sangat jelas tuh. Dan kristal-kristal nanti kita senter. Ini kuningan sari super lama ya. Jenis yang seperti ini sudah susah ditemukan ringnya. Belakangnya juga bagus-bagus tuh. Nih. Yang jenis kristal hanya ada 12 pieces. Jangan sampai habis baru teman-teman bertanya. Nah, sekarang kita akan senter ya, sambil kita jelaskan fungsi metafisika fosil galikelor, baru nanti kita pakai untuk jelaskan fungsi simbol pusar buminya, sehingga teman tahu ukuran dimensinya di jari saya ya. Nah, ini meskipun siang kita akan senter. Ini saya siapkan senternya ya, sambil kita jelaskan fungsi metafisika dari fisik fosil galikelor. Nah, kita mulai dari yang di sini ya. Tuh, ini kristal nih. Tuh, full kristal. Ini karena di outdoor dan cahaya matahari ya. Tuh. Ini yang nomor 1. Nah, ini yang nomor 2 ya. Tuh, kristal-kristal dia. Kalau dari depan atau atasnya, tuh. Fungsi yang pertama adalah media yang sangat ditakuti jin fasik ya. Tuh. Nah, fosil galikelor ini mustika ataukah jenis batuan fosil yang sangat ditakuti oleh jin fasik ya. Meskipun tanpa diritualkan ya, dia kalau Anda memakainya boleh Anda jajal, itu sangat ditakuti oleh jin, leak ataukah hantu, pocong, kuntilanak dan sebagainya. Nah, ini yang nomor 4 nih itu. Kristal-kristal meskipun di kena matahari ya, di outdoor tuh, dia kristal saking tuanya. Yang kedua, media anti sihir dan santet. Yang ketiga, media meleburkan ilmu hitam ya, untuk fungsi metafisikanya. Nah, ini yang selanjutnya tuh, kristal-kristal ya. Nah, yang keempat adalah media menajamkan kata-kata. Yang kelima, media aman berkendara. Ini yang selanjutnya. Nah, kita lanjut. Nah, yang keenam, media mengobati kesurupan atau terapi rukyah ya. Dan yang ketujuh, media menambah wibawa dan percaya diri. Tentunya nanti semua ilmu dan tata cara diberikan ya, untuk bagaimana menggunakan fosil galikelor kristal ini. Nah, sambil kita lihat juga yang ini tuh. Yang kedelapan adalah media disegani kawan dan lawan. Yang kesembilan adalah bisa diaktivasi 5 unsur energi ya, untuk penjagaan fisik dan non fisik. Termasuk ini siap diuji untuk aktif tahan sajamnya ya tuh. Ini bentuk-bentuk senteran meskipun di outdoor tuh. Dia kristal-kristal ya. Nih, teman-teman lihat. Atau dari depan seperti ini. Nah. Dan sekarang kita akan coba pakai ya di jari. Tentunya bagaimana tampilannya sambil kita jelaskan untuk fungsi simbol metafisika dari pusar bumi yang ada pada fosil galikelor kristal ini seperti ini. Nah, seperti inilah hasilnya dari fosil galikelor kristal pusar bumi yang jika dipakai di jari ya, dimensinya sangat-sangat ideal, bagus-bagus ya. Dan kristal-kristal seperti yang Anda bisa lihat hasil senternya tadi ya. Dan ini di outdoor di depan bunga nih, tampilannya begitu menakjubkan ya. Ringnya juga bagus-bagus. Pusar buminya uratnya sangat jelas ya. Sambil kita jelaskan untuk fungsi dari pusar bumi ya, simbol pusar bumi kepada teman-teman, fungsi metafisika dari simbol pusar bumi. Yang pertama, media kurung relasi ya, yaitu diyakini membuat rekan dan relasi bisnis,
merasa senang, nyaman, serta memberikan kepercayaan penuh ketika berbisnis ya. Yang kedua adalah media proteksi kurung, yaitu memberikan pemagaran pasangan agar kebal dari santet, guna-guna, dan ilmu hitam, mengunci pasangan agar tidak mudah selingkuh atau berpaling ke orang lain. Nah, yang ketiga media pengasihan kurung, yaitu media memudahkan mendapatkan jodoh sesuai yang diinginkan. Yang keempat adalah media proteksi gaib untuk rumah, kantor, toko, atau tempat usaha lainnya. Yang kelima adalah media proteksi diri dari ancaman musuh, kecelakaan, bencana alam, dan serangan fisik. Jika sampai terjadi serangan, maka tidak akan terluka parah. Dan yang keenam adalah media pagar kurung rezeki, yaitu memberikan kelancaran dalam hal rezeki dan dapat menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah bisa diaktivasi 5 unsur energi untuk menjaga fisik dan non-fisik ya. Nanti siap juga pengujiannya untuk fosil galih kelor, kristal pusar bumi ini, item yang begitu langka ya. Nah monggo ya, jangan sampai kehabisan, yang seperti ini sangat cepat diburu oleh spiritualis Nusantara dan mancanegara dan teman-teman tentunya yang suka dengan fosil galih kelor. Tuh, sangat-sangat bagus ya. Dan ini fisiknya bagus-bagus ya, dengan urat-urat ciri khas fosil galih kelor kristal. Item langka ya, monggo Anda bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas ya. Dan nanti dipotokan dan Anda bisa pilih di sana ya. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Mania Kaki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Mania Bacan, yang membahas tentang batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.